Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di Wild Rift Gaming. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan segmen kita, yaitu The Next Level of Topping. Berbeda dengan video sebelumnya, di video sebelumnya gue membahas satu demi satu ya. Yang pertama adalah tank, yang kedua adalah magic. Dan di video ini gue akan membahas dua role. Yang pertama adalah bomber, yang kedua adalah healer. Kenapa gue bahas dua role? Karena role ini itu punya rekomendasi yang kebanyakan ya itu aja, maksudnya tidak banyak terlalu perbandingan yang terlalu besar. Yang pertama adalah bomber, guys. Kita bakal buka dulu bomber. Bomber untuk saat ini, untuk epic kalian itu cuman ada yang namanya poison mushroom. Poison mushroom di sini skill itu adalah ya, kalian bisa baca 127% damage dan ada damage poison 30% per detik. Setiap 0,5 detik selama 30 detik itu cukup lama, guys. Dan kalau misalnya kita lihat bomber cherry di sini, dia damage dealt 153% damage area tentunya ya. Untuk bomber semuanya adalah damage area massive besar sekian persen dari attack kita pastinya. Dan ada juga yang menghasilkan efek debuff seperti poison dan kawan-kawannya. Ini juga ada poison. Lalu juga ada juga mana? Dia juga bisa mengurangi attack speed, ada ya. Tapi damage-nya sifatnya adalah langsung masif atau area boom. Lempar damage boom, lempar damage boom. Nah, otomatis rekomendasi buat si poison mushroom ini sudah jelas full attack, guys. Jadi memang tidak perlu dipungkiri lagi bahwa attack persen adalah hal yang paling dibutuhkan sama si bomber ini. Karena semakin tinggi attack kalian, semakin tinggi attack bomber kalian, maka damage masif areanya akan semakin besar juga. Begitu pula dengan kalau misalkan ada efek-efek damage per second segala macam, itu juga akan mengikuti damage yang kalian hasilkan atau attack yang kalian punya, guys. Jadi clear untuk bomber, gua rekomendasikan kalian menggunakan full attack, tidak menggunakan yang lain. Dan itu untuk bomber, itu rekomendasi dari gua ya. Lalu kita akan masuk ke healer, guys. Healer di sini ada banyak ya, hero healer di sini atau cookie healer. Yang pertama ada yang pertama kali kita dapat ada Custard. Lalu ada juga Herb, ada juga si siapa namanya? Sparkle ya. Mana Sparkle? Di mana dia? Ini dulu deh, ada Angel Cookie. Ada si Sparkle, mana Sparkle, cuy? Ada Sparkle di sini. Dan semuanya heal yang dihasilkan itu berdasarkan attack-nya, guys. Tetapi ada juga pertanyaan, bisa nggak kita buat ke cooldown semua? Cocok nggak dibikin ke cooldown semua? Menurut gua itu tergantung dari kapabilitas tank kalian. Kalau misalnya tank kalian itu sudah mumpuni ya, mumpuni itu dalam artian sudah kuat ya. Gua akan rekomendasikan kalian menggunakan full attack untuk healernya. Karena kenapa? Kalian tidak perlu terlalu sering mengeluarkan heal. Kalian cukup keluarkan di saat kalian butuhkan aja. Dan itu akan melakukan heal secara besar terhadap tanker kalian. Kayak gitulah, gue logikanya seperti itulah. Terkecuali bagi kalian yang doyan yang namanya main auto. Main auto tuh berarti kan kalian langsung lepasin aja, dia jalan sendiri segala macam. Gue akan merekomendasikan kalian tidak menggunakan attack percent, melainkan cooldown. Karena kalian akan melakukan healing di tempat-tempat yang belum tentu tank kalian butuhkan kalau auto ya. Jadi buat kalian yang bermain auto dan memang sudah percaya diri dengan partinya, gue is okay kalau kalian mau build ke cooldown supaya heal kalian itu tetap jalan terus pasti agak lebih sering ngeheal gitu ya. Walaupun di tempat-tempat yang sebenarnya tidak kalian butuhkan buat healing.
Ya, yang perlu diketahui, semua cookie Singkir aku healer kibul. itu healnya itu berdasarkan dari attack mereka ya, mulai dari herb bahkan sampai kustat pun ya, healnya itu semuanya dari attacknya mereka ya guys. Jadi perlu diketahui ini adalah heal yang besar. Kustat pun itu besar loh healnya, dia tuh 142% dari attack loh. Menurut gua malah healing yang besar itu kustat. Kalau ini tuh yang lain itu kayak dia tuh healingnya tuh biasa, tapi dia ada kayak healing per secondnya gitu loh istilahnya. Kalian lihat nih, healnya 50% lebih besar malah dari yang herb ya. Cuma dia healnya cuma sekali doang. Terus yang mana lagi nih, kita ada sparkle ya. Sparkle mana sparkle? Sparkle, wah oh, ini besar nih. Jadi dia termasuk kategori healing besar, dan dia akan menambahkan buff ke kita ya, buff ke kita. Healing besar itu satu kali hit jebret gitu langsung banyak gitu. Kalau misalkan si herb, dia hitnya tuh jebretnya biasa, tapi ada kayak regen healnya lagi, cering 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 cering, cering tambahan gitu. Dan ya itulah, mungkin kalau herb masih bisa lah dibikin ke cooldown ya, masih oke okay, karena dia tuh healnya tuh kayak kayak continuous heal doang gitu loh. Tapi kalau untuk yang heal yang sifatnya langsung berapa persen dari attacknya kalian langsung jebret satu doang itu, gua rasa itu akan lebih cocok dimainkan di attack persen ya begitu. Jadi untuk yang bomber dan juga untuk yang healing ini kita nggak ada tes-tesan semacam gitu ya. Jadi kita lebih ke pemikiran secara logika, secara logis gimana kita akan berbuat exploration ataupun arena lah ya, gimana lah kalian gitulah ya. Oke, segitu dulu untuk pembahasan bomber dan juga healer ya. Semoga itu bisa masuk ke kalian juga, bisa relevan juga sama kalian, cocok juga, dan bisa kalian terapin juga tentunya. Kalau teman-teman suka, silakan teman-teman like video ini, dan kalau merasa bermanfaat jadi share ke temannya. Jangan lupa buat di subscribe channelnya biar channel ini lebih ramai lagi, lebih berkembang lagi. Kalau kalian mau tulis-tulis komentar segala macam pendapat, silakan cocok kalau mau peta, kali-kali ada yang berpendapat lagi gini-gini, kalian bisa diskusi di situ ya. Thank you banget guys, sampai jumpa lagi di next video. Be well and go thrive. Dadah.